Bahkan Nabi SAW mengatakan lima fitrah harus dijaga setiap muslim. Potong kuku, ya, cukur bulu kemaluan, cukur bulu ketiak, khitan, dan mencukur kumis bagi laki-laki. Semua ini hal yang baik sekali. Kuku banyak bakterinya. Ya, kita kenapa subur, maaf, di bulu ketiak dan bulu kemaluan karena lembab. Maka bisa menyimpan bakteri-bakteri, dibersihkan bulunya enggak ada supaya bersih gitu kan. Kumis juga begitu, kita menarik oksigen, mengeluarkan juga hasil pembakaran, maka disuruh cukur, potong. Fitrah, khitan juga begitu untuk kebersihan sehingga tidak ada kotoran, karena itu akan sering dipakai untuk menuangkan sperma dan itu juga akan menjadi bibit manusia dan sekian banyak hal, banyak sekali kalau kita mau bahasin. Dalam Islam ada mandi wajib, mandi Jumat, mandi junub dengan fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaan. Nabi contohkan caranya. Mandi Jumat kalau digabung sama junub, hadisnya mulia. Kata Nabi SAW, siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi junub, ya, maka kemudian dia pakai bajunya yang terbaik, wangi-wangi yang terbaik, dia sisir rambutnya dengan rapi, lalu dia pergi tidak memisahkan dua orang, lalu dia sholat yang diperintahkan, maksudnya tahiyat masjid, lalu dia dengarkan khatib pada saat bicara, lalu dia sholat Jumat, maka diampuni dosanya yang lalu. Dihubungkan antara pengampunan dosa dengan kebersihan dia tadi. Baju yang bagus, wangi-wangian, sisir rambut yang rapi, ini luar biasa. Ada pernah sahabat masuk masjid, rambutnya berantakan. Nabi SAW lihat, Nabi bilang, sampaikan orang itu. Suruh sisir rambutnya dulu dengan rapi, baru kemudian dia masuk ke masjid. Suruh rapikan, suruh bersihkan, gitu kan. Seperti itulah, dan sekian banyak dalil berhubungan dengan masalah itu. Berarti teman-teman, golongan yang kedua yang kita bahas ini, selain yang pertama orang tobat, adalah orang yang suka dengan bersih dan rapi. Itu bagian daripada syariat.